kalian ibu kumpulin di sini karena ada something. Ada apa emang bu sampai kita dikumpulin gini? Iya kayaknya ada yang serius gitu. Kenapa bu? Jadi ibu akan membahas tentang masa depan kalian. Waduh, masa depan nih, ih seru ih. Tapi kayaknya masa depannya agak suram dah. Makanya kita sekarang bahas tentang cita-cita kalian untuk kedepannya. Waduh, cita-cita? Apa cita-cita yang Agus ya? Sama, Umi juga nggak tahu cita-citanya Umi apa. Apalagi Agus, nggak tahu cita-citanya di apa nih. Aduh, gimana sih kalian udah pada gede nggak punya cita-cita? Emang cita-citanya ibu jadi apa sih? Hah? Emang ibu punya cita-cita? Ibu kan udah jadi ibu-ibu. Ya, kamu kira cita-cita ibu tuh jadi ibu-ibu apa? Ibu punya cita-cita lah. Emang cita-citanya mama itu jadi apa? Cita-cita ibu dulu jadi polwan, tapi ya nggak kesampean. Kok kesampean jadi polwan? Kan jadi polwan tuh gampang. Ih, mulutmu gampang susah tau. Aduh, banyak tesnya, banyak prosedurnya juga yang harus dilewati. Kan bisa nyogok, biar bisa jadi polisi. Ah, nggak mau ibu nyogok-nyogok gitu, curang tau. Nggak mau, apa nggak ada duit? Beda loh tuh artinya. Ya, nggak mau lah. Sama gak ada duit juga. Men, sekarang ibu masih mau jadi polisi? Pengen sih, tapi kan sekarang nih ibu gak mungkin jadi polisi ya. Maka dari itu. Maka dari itu? Apa maksudnya bu? Aduh bu, mohon maaf nih ya, saya cowok nih, gak bisa gak jadi polwan bu. Apalagi aku sekarang matanya nih minus, aduh udah gak bisa gak masuk polisi-polisian gitu. Bukan kamu guys, tapi Oming yang akan jadi polisi. Hah? Oming? Gimana ya, Oming gak suka jadi polisi. Agus aja yang jadi polisi, mama bisa kok Agus jadi polisi. Eh goblok, manusia seperti Kak Agus aja yang biasa gini gak bisa jadi polisi apalagi. Anda orang idiot. Kenapa? Bisa kok Agus jadi polisi? Orang main tembak-tembakan aja, Agus jago kok. Yeh, main game sama nyata tuh beda guys. Kalau misalnya di game itu kan ditembak tuh hidup lagi ya. Cuman kalau misalnya di nyata, emang kalau ditembak itu hidup lagi, hah? Ya juga sih. Terus Agus nih, enaknya jadi apa sih? Oke, kalau gitu ibu akan tentukan sudah cita-citanya sekarang ya. Agus jadi gamers. Ah, asik! Agus jadi gamer, ya ya ya. Itu baru kesukaan Agus. Oming jadi polwan. Dan Agus kamu jadi supir truk. Lah, kok bisa-bisanya Agus dijadiin supir truk? Nggak ada pilihan lain apa? Nggak, itu udah cocok kok sama jenengmu. Ya, aduh, tapi kan cita-cita tuh bukan berdasarkan dari jenengnya, bu. Nggak usah banyak bacot, lihat Oming. Dia aja mau jadi polwan, ya kan? Hah, gimana? Iya, kalau misalnya Oming jadi polwan, Oming takut mati, bu. Ngapain takut mati? Kamu itu membela negeri ini. Jadi, nggak perlu takut mati. Nggak, Oming nggak mau jadi polwan, bu. Oming mau jadi dancer aja. Aduh, untuk apa kamu jadi dance-dance gitu? Nggak ada duitnya tuh. Mending jadi polwan, kan? Banyak duitnya. Dapat uang pensiun banyak juga. Ini bukan masalah duit, ibu. Ini masalah kesukaan. Aduh, zaman sekarang, lihat, Oming. Zaman sekarang, lihat. Kita tuh butuh duit, bukan butuh kesukaan, ya. Tapi Oming nggak bisa jadi polwan, ibu. Berat. Bisa, Oming. Dicoba aja dulu. Siapa tahu kamu suka, ya kan? Maaf, bu. Kali ini Oming menolak cita-cita dari ibu. Kali ini Oming tetap pengen jadi dancer. Bah, nih anak dikasih tahu yang bagus malah ngelawan kamu ya. Udah bu, udah. Kalau Oming gak suka ya jangan dipaksa gitu dong. Tapi ini demi masa depannya dia, Gus. Biar dia tuh gak salah jalan. Sok-sokan menuntut anak ke jalan yang benar. Ibunya masih open BO. Ya, tapi kan itu jalan singkat untuk mencapai kesuksesan ini. Ya, jangan diajarin jalan singkat juga anaknya, bu. Pokoknya, Oming harus jadi polwan. Titik, kamu tahu ibu. Kalau Oming gak mau, kenapa? Ya harus mau lah. Kenapa sih kamu gak mau jadi polwan? Karena Oming gak suka diatur-atur tentang masa depan. Ngerti? Mamu! Waduh, keras kepala sekali bocil tuh kasih tahu yang bagus mah ngelawan dia. Bu, dengerin Agus bu. Itu anak gak bisa gak diatur-atur itu sama orang tua masa depannya. Kenapa gak bisa kan ibu orang tuanya? Ya tapi kan jadi polwan itu cita-cita ibu. Masa anaknya disuruh lanjutin cita-citanya ibu sih? Karena ya dia aja anak ibu yang cewek. Emang kamu mau jadi polwan, ha? Aduh ya gak bisa dong bu. Masa Agus ganti kelamin dah? Agus aja jadi polwan mama. Jangan dipaksa. Oming yang jadi polwan, Agus bisa kok. Kamu yakin mau jadi polwan, guys? Iya mama, Agus yakin kok. Cita-cita Agus yang jadi gamer itu belakangan aja. Yang penting
bisa membuat mama senang kalau Agnes jadi polwan. Eh goblok, kamu tahu polwan itu apa? Loh, bukannya polwan itu polisi tampan dan rupawan seperti Agnes ya? Ah bukan, aduh, polwan itu polisi wanita bodoh. Hah? Nggak bisa dong, Agnes kan ini laki-laki, masa jadi wanita sih? Udah kamu jadi gamer aja walaupun beban. Aduh kok kayak gini, Bu, harus bicara sama Oming. Dia harus jadi polwan. Aduh Bu, udah Bu, jangan dipaksa dia jadi polwan, nanti mental dia kena. Dia baru SD mau SMP sekarang, jangan dipaksa-paksa gitu. Cita-citanya dia masih panjang. Yaudah kamu aja ngomong sama dia, tapi jangan dipaksa Oming jadi polwan ya. Biarin dia mau jadi apa, jangan kita ngatur orang dia sukanya bukan jadi polwan. Ya ya udah sana. Aduh takutnya Bu nangis dia baru kasih tahu gitu. Lemah sekali, gimana mau jadi polwan. Ah gitu dong. Aduh Mimi, kenapa sih kamu nangis? Sudah gak usah dipikirin tuh. Eh, kamu ini nangis apa gimana sih? Anjir, ih, tak kira nangis kamu. Oming kesel tau sama ibu, masa Oming disuruh jadi polwan? Ya namanya juga orang tua, dia tuh pengen anaknya tuh mendapatkan yang terbaik. Tapi kan Oming tahu apa yang terbaik buat Oming. Iya Kak Gus tahu. Jadi biarin aja ibumu berharap kamu jadi polwan walaupun itu gak bakal tercapai. Lagian kenapa sih harus jadi polwan, kan ada banyak pekerjaan yang lain. Ya karena ibumu tuh gak kesampaian jadi polwan, makanya dia pengen anaknya yang jadi polwan. Jadi Oming dijadikan tempat pelampiasannya ibu aja dong. Ya bisa dibilang begitu sih. Padahal Oming sudah menyiapkan jalan singkatnya Oming untuk menjadi sukses, malah disuruh jadi polwan. Emang apa jalan singkatmu biar sukses? Open BO kak. Anjir goblok, jangan ya bodoh. Apa sih orang BO tuh, lo bisnis online. Oh ya tak kira kamu kayak open BO nya ibu. Doakan Oming lancar open BO nya ya kak ya. Siap Ming, gampang tuh. Oke kak. Semangat Ming. Open BO hayu papale papale kakea kakea kakea. Kayak kenal lagunya.